Halo, kembali lagi berjumpa. Seperti biasa, kita awali doa yang sama. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat dan bahagia beserta keluarga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview lagi untuk beberapa hybrid anthurium, khususnya untuk di kuping gajah. Oke, langsung kita mulai. Yang pertama ada anthurium Goliath, ini shelving. Ini sudah masuk size besar, prospek induk. Masing-masing ada di harga 800.000, ada beberapa pilihan. Lalu ini dari satu keturunan, masih Goliath shelving. Ini ada di harga 250.000. Ini pun sama di harga 250.000. Untuk size ini masih ada 4 pot. Lalu ini size medium, di atasnya lagi ini ada di harga 250.000, ini ada di 300.000. Ini sama di 300.000. Ini juga di 300.000. Ada beberapa pilihan dengan varian size yang berbeda dan dengan harga yang berbeda juga. Jika ada yang berminat, bisa langsung di screenshot dan konfirmasi lewat WhatsApp. Selanjutnya ini ada hybrid dari Goliath X4KT, tapi karakter bagus, masih dominan Goliath. Ini hanya ada beberapa pot saja. Yang pertama ini ada di harga 400.000. Ini juga di 400.000. Karakter dominan Goliath, tapi sinus dia sudah tertutup. Ini sama di 400.000. Lalu untuk size lebih kecil lagi, kita ada di harga 300.000. Lalu yang ini kita ada di harga 450.000. Karakter sudah cakep, size dia juga sudah lumayan. Ada dua pilihan size ini dan ini, kita ada di harga 250.000. Kita
kita kembali ke Goliath shelving ini ada di harga Yang ini kita ada di harga 300.000. Di sini memang kita jumpai harga berbeda-beda. Kita bagi dalam yang pertama size dan karakter. Lalu di sini kita masih ada Anthurium Silver X Blue Puppy. Di sini kita lihat perpaduan kedua induknya, karakter masih dominan untuk silver, tetapi dia memiliki tekstur blue true kebiruan. Ini ada di harga 375.000. Size diri ya sudah remaja. Karakter cakep, gelap velvet. Lalu kita di sini ada beberapa Clarinervium hybrid dengan karakter random. Jadi di sini kita lihat ini ada Clary dengan karakter dark form gelap dan dia memiliki fan yang putih menonjol, dagung tebal. Ini masing-masing ada di harga 125.000. Di sini ada size lebih kecil lagi. Ini kita masing-masing ada di harga 100.000. Ini lebih kecil lagi, kita ada di harga 75.000. Ada beberapa pilihan di sini. Ini size yang besar ada di harga 120.000. Lalu di sini kita ada hybrid unik, ini Clarinervium X Pterodactyl. Size dia sudah besar, ini size induk dengan karakter unik. Di sini kita lihat besar, pembagian pun sudah gede naik. Ini kita ada di harga 550.000.
shadowing dari Red Crystallinum Indotype. Size memang lebih kecil, tapi dia sudah memiliki karakter tanggai merah, serat merah. Dan di sini kita lihat tekstur dia juga velvet kehitaman, yang tentunya nanti akan lebih cakep lagi saat size dia ke medium atau saat besar. Stok masih ada beberapa, kita sell saja masing-masing ada di harga Rp50.000 untuk seedling Red Crystallinum Indotype. Oke, next kita ada seedling dari Velvet Mask. Ini kita anggap di size medium, masing-masing ada di harga Rp140.000. Untuk karakter di sini juga kita bisa lihat random, ada yang memang dominan di Velvet Mask. Ini size seperti ini sudah berkarakter sinus tertutup. Ada juga yang memiliki karakter Nero seperti ini, contohnya kita lihat. Untuk pengambilan per 5 atau per 10, nanti harga bisa kita sesuaikan. Lalu ini juga ada sedikit mutasi dengan corak mozaik atau batik. Pada tahun tua pun masih kelihatan tipis untuk corak dia, dan setiap tahun baru selalu keluar corak seperti itu. Ini Nero. Ada beberapa pilihan, bisa langsung di screenshot jika berminat. Dan informasi untuk harga partai untuk pengambilan minimal per 5, per 10 juga bisa, harga nanti disesuaikan. Untuk Velvet Mask ini kita masih ada size yang lebih kecil lagi dan lebih ekonomis lagi. Tentunya ini beberapa contoh untuk size yang lebih kecil, masing-masing ada di harga Rp100.000. Next kita ada
Ford Seaman, X5 Vetmas. Ini masing-masing ada di harga 250.000. Karakter beberapa masih dominan di Ford Seaman. Lalu di sini kita juga ada versi mutasi dari Ford Seaman X5 Vetmas. Dia mutasi mini. Kita lihat daun dia untuk size memang kecil, tapi sebenarnya ini usia juga sudah lama dari penanaman. Dia mutasi ke mini, tumbuh dia naik ke atas, bonggol dia panjang, dan ini nanti pertumbuhan dia akan bercabang di beberapa ruas. Ini masing-masing kita ada di harga 200.000. Untuk stok terbatas hanya ada ini saja. Jika berminat silahkan bisa di screenshot dan konfirmasi lewat WhatsApp. Lalu kita ada juga untuk Anturium Silver X Velvet Mas. Ini masing-masing ada di harga 100.000 untuk pengambilan per 5 atau per 10. Masih bisa kita diskusikan untuk harga, nanti kita sesuaikan. Lalu selanjutnya ini kita ada Supermassive. Supermassive adalah hybrid dari Papi X Magni, dan ini hybridnya lagi dari Supermassive X Velvet Mas. Karakter hampir mirip dengan Silver tadi, cuma ini nanti saat perform dia sudah stabil, dia akan lebih gelap. Dan memiliki daun yang lebih tebal. Ini masing-masing ada di harga 100.000 juga. Ini beberapa stok dari Supermassive X Velvet Mas. Harga ada di 100.000 untuk pengambilan per 5 atau per 10, harga masih bisa kita sesuaikan. Dan ini kita ambil contoh karakter yang sudah mendekati perform, dia lebih gelap lagi. Di sini karena faktor perawatan, penempatan terlalu rapat, dan juga sudah saatnya untuk repotting. Thank you.
selanjutnya kita ini ada hybrid unik lagi, Velvet Mas X Radikan. Ada beberapa pilihan untuk ses ini, kita ada di harga Rp175.000. Hanya ada beberapa saja untuk ses yang sudah siap kita jual. Oke, dan ini akan menjadi penutup kita untuk review kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih banyak.